saya go. Ha, sama lagi. Ini dah pilot yang kedua. Ada nombor dua ke? Ingat? Yang tu yang last. Itu adalah pilot pengenalan. So, walaupun view agak rendah tapi itu adalah pilot pengenalan. Apa, banyak komentar yang suka. Terima kasih kepada korang kerana bagi feedback dan aku akan pembetulan. Betulkan eh. Okey, untuk vlog kali ni aku tak ada idea tau. Telefon kawan aku. Sanzu. Siapa Sanzu? Yeah, telefon. Hello. Ha. Hello Zong, apa cerita? Cerita. Apa cerita? Cerita. Apa cerita? Jap. Kalau macam gini sampai bila pun tak habis. Oh, tak apa. Aku nak minta pendapat kau lah untuk vlog akan datang. Kalau aku nak buat video viral kan, tak, kau kena buat video yang tengah hangat sekarang lah. Isu-isu yang semasa tengah hangat sekarang. Jadi isu panas sekarang apa? Dah ada tu? Itu hangat sangat tu. Kan lain lah jadi dia. Aku tahu. Aku buat macam ni. Isu seksi itu hak saya. Macam itu agak terlalu seksi untuk dibincangkan. Okey, macam ni. Apa kata kan? Kau buat video yang pasal sekarang ni kan baru budak-budak baru pula dapat SPM kan. Budak-budak SPM pasal dorang, mak ayah dorang ataupun abang ya, tengah macam mana kalau budak-budak tu dapat result yang tak bagus. Nah, kau boleh jadikan sketsa dalam 3 sketsa lebih kurang macam tu. Nah, lepas tu okey, bye. Elah, meletak macam tu. Terima kasih, tak ada siput. Dah beritahu tadi kan, mistis-mistis cemerlang kan, tanya lagu. Kau tahu kan keluarga mengharapkan apa? Aku tak lulus bang, aku tak lulus. Apa? Tak lulus? Satu pun tak ada. Kau boleh betul dah. Kau kecewa dah. Kau boleh betul dah. Tolong, aku tak tahu nak macam mana tolong. Betul kan? Kau tahu kan kau harap pengguna. Tak ada orang lain dah. Kenapa kau? Bantu benar kau. Makan aku. Aku kecewa dan lapar sebelah sini. Aku tak lulus bang. Aku tak lulus. Kau minta maaf. Siapa nama cikgu kau? Ha? Kau marah ni. Aku nak jumpa dia sekarang. Aku nak jumpa dia. Aku nak suruh dia ubah. Bayi dapat 11 A semua. Okey? Kau jangan risau. Kau jangan risau. Okey? Nampak ni? Apa masalah ni? Ini semua jadi salah kerajaan ni. Ini semua salah dia orang ni. Aku bayar tax pun. Aku bayar cukai pun. Patutnya kasihan dulu betul lah. Kau jangan risau. Kau jangan risau. Besok aku panggil press buat sidang akhbar. Masuk paper. Tahu ada orang. Dia orang sengaja ni nak jatuhkan aku. Aku kan nanti nak apa jadi agun dekat bila raya. Bila raya nak dekat ni. Dia orang sengaja ni sebenarnya. Kau jangan risau. Kali ni, luar akan jatuh.
Kali ni dekat dia lah semua. Kali ni bila empat tahun naik, semua aku bagi lulus. SPM semua aku bagi lulus. Okey, tak ada yang gagal. Semua tak lulus. Semua lulus. Okey, kau boleh macam. Okey. Korang dah tengok sketsa tu kan? Ha. Tu, terima kasih Abang Wan. Jangan marah dah. Katanya, Abang Balik orang tak boleh cakap macam tu kan? Tak boleh perangai macam tu kan? Kita kena bagi semangat kat dia orang. Baru SPM pun, banyak lagi perpesaan dekat dalam dunia ni. Belum lagi dia orang tepi. Betul lah. Takkan semata-mata result SPM macam tu kau orang dah down. Betul lah. Aku nasihat asal dasar pengalaman. Okey, kalau korang suka video ini jangan lupa subscribe. Okey, ciao.